Selamat ketemu kembali dengan vlog saya, Sugianto. Apa kabar kalian semuanya, guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan ya, guys. Pada kesempatan kali ini, aku mau membuat tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang di aplikasi Facebook ya, guys. Jadi tidak tidak dari YouTube aja yang bisa menghasilkan uang, tetapi dari Facebook sekarang bisa menghasilkan uang. Jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook. Nah, itu saya dengar-dengar itu lebih lebih mudah dan lebih banyak penghasilannya di Facebook daripada di YouTube, guys. Nah, bagaimana caranya, guys? Ikuti tutorial berikut ini ya, guys. Sebelum ke sana, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ya, guys. Oke, guys, pertama-tama kalian buka Facebook. Ini saya sudah buka ya. Ini Facebook saya sudah saya buka seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya kalian bisa menghasilkan uang? Kalian klik yang ini ya, guys. Yang paling atas kanan nih ya, guys. Nah, ini kalian klik ini. Nah, di situ ada kelola halaman. Nah, kalian klik aja yang kelola halaman ini ya, guys. Nah, kalian klik kelola halaman. Nah, di sini ada tulisan buat halaman. Nah, klik aja ya buat halaman ini seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya, guys, bisnis atau merek dan satunya komunitas atau tokoh masyarakat. Nah, kalian sesuaikan dengan blog kalian ya. Misalkan kalian mau bisnis atau merek, kalian bisa klik yang di sini. Kalau komunitas atau tokoh masyarakat, kalian bisa klik yang di sini. Nah, saya coba yang ini ya. Saya coba yang komunitas atau tokoh masyarakat. Jadi kalian klik yang memulai. Nah, di sini kalian ada nama halaman. Nah, kalian berikan nama halaman atau blog kalian ya, video kalian atau sesuaikan dengan misalkan kalian mau jualan, kalian bisa di sini klik jualan atau kategorinya sesuaikan ya, guys. Nah, sini saya coba kategorinya hiburan. Atau misalkan kalian game bisa juga kalian, guys. Ini sudah saya coba game aja ya di sini ya, game. Nah, deskripsinya juga kalian bisa tambahkan kategorinya game juga ya. Kategorinya game. Nah, seperti ini banyak game kreator, game papan, video game. Nah, ini saya coba yang video games. Nah, baru kalian tekan lanjutkan. Nah, tunggu beberapa saat ya, guys. Nah, di sini kalian juga bisa unggah foto profil kalian ya, guys. Jadi kalian klik yang unggah foto profil. Kalian klik itu aja. Nah, ini saya sudah ada, saya siapkan fotonya. Klik fotonya baru klik open ya. Nah, tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat, nanti fotonya akan muncul di foto profil kalian, di sampul kalian ya, guys. Nah, kemudian unggah foto sampul. Nah, foto sampul juga kalian unggah. Ini saya samakan aja ya, guys. Kalian boleh juga bisa berbeda foto sampulnya. Kalau ini saya samakan aja foto sampulnya. Nah, ini guys, ini foto profilnya udah terpasang. Ini tambahkan sampulnya ya. Tadi itu sudah saya tambahkan tapi belum update. Ini saya klik lagi. Nah, ini saya klik di sini foto sampulnya. Lalu klik, nah ini kalian bisa geser ya, guys, sesuaikan posisinya, baru kalian tekan simpan. Nah, seperti ini, guys. Dan ini kalian sudah membuat halaman ya, beronda halaman. Nah, halaman seperti ini, guys. Nah, kalian bisa di sini kalian tekan undang. Nah, seperti ini, teman-teman kalian undang seperti ini ya, guys. Nah, klik undang seperti itu. Kalian bisa buat postingan di sini atau video, kirim video juga bisa di sini. Nah, kalian tulis postingan misalkan postingan game, misalnya game. Nah, baru kalian bagikan sekarang. Nah, di sini juga kalian bisa foto, kirim foto atau kirim video, upload video di sini juga bisa. Ini tinggal tekan ini aja ya, guys. Nah,
Nah, kalian atur ya seperti ini ya, pengiriman pesan, info halaman, teks, abdurasi notifikasi, pesan lanjutan, peran orang lain. Nah, kalian bisa atur di sini ya, guys. Pengaturan ini kalian bisa atur sesuai keinginan kalian ya, guys. Nah, ini tempat. Nah, ini banyak. Kalian atur aja di situ. Pesan lanjutan, peranan. Nah, di sini kalian bisa atur semua pengaturannya ya, guys. Nah, di sini kalian bisa atur otorisasi juga kalian bisa atur. Nah, seperti ini guys, negara misalkan negara Indonesia. Nah, banyak ini guys, kalian bisa atur sendiri ya guys di sini. Nah, ini edit. Nah, deskripsinya kalian juga bisa tambahkan video gamenya, nomor kontaknya di sini juga kalian bisa tambahkan, alamat, situs web, email. Nah, kalian bisa tambahkan semua ya, dan kalian bisa atur sendiri ya guys di sini. Nah, di situ ya guys. Kita kembali ke halaman. Nah, seperti itu guys, cara-caranya ya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Semoga bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe, like, komen, dan di-kan loncengnya ya guys. Oke guys, dah.